Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis tanggal 9 September 2021, tim Bina Ukhuwah silaturahim ke rumahnya Bu Ana Susanti yang berada di Perumahan Resida, Blok D12 nomor 6. Dan alhamdulillah kita sudah ketemu nih dengan Bu Ana ya, dan kita langsung berbincang-bincang saja mengenai donasi kenceng sedekah barengan untuk rumah yatim penghafal Quran. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya, gimana? Alhamdulillah. Ya begini, setiap harinya ada aja yang harus didatangi ya untuk pengambilan donasi kenceng kan memang per bulan gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini juga saya hari ini dapat amanah juga untuk pengambilan kenceng ke anak ya yang sudah dikumpulkan. Dari mana saja Bu donasi kenceng ini? Iya, dari donasi ini hanya lingkungan di sini saja ya. Misalnya adalah anak-anak hafiz dan anak-anak hafiz rumah Quran kita yang setiap malam diadakan. Dengan total berapa kenceng Bu? Kurang lebih sekitar, awalnya sih sekitar 40 lebih ya, hampir 50 karena memang banyak siswa yang sudah menuntaskan di sekolahnya ya, kemudian lanjut pesantren ya, akhirnya sekarang ya sekitar 35, itulah 35-38 ya, ya insya Allah ya. Jadi sahabat Bina Ukhuwah, kalau Bu Ana ini kenceng-nya itu dari anak-anak yang belajar ngaji di sini, yeah, gitu ya. Yeah. Ngajinya di sini cukup anak, kencengnya maksudnya ke Bina Ukhuwah, Masya Allah ya. Mm-hmm. Jadi para orang tuanya itu sengaja menitipkan infak dan sedekahnya melalui kenceng yang dengan PJ-nya Bu Ana ya, setiap bulan dikumpulkan dan diakumulasi per bulannya itu bisa di atas 1 juta ya, Masya Allah. Jadi kami sangat ya, di awal itu sampai dengan berapa tuh, 5 juta ke atas ya, ya. Sampai ada yang mencapai 5 juta gitu ya. Jadi alhamdulillah kami juga sangat terbantu dengan adanya pengumpulan donasi kenceng dari rumah Quran. Rumah Quran bersama. Oh ya. Dari rumah Quran bersama, yaitu penanggung jawabnya Bu Ana sekaligus beliau pengajarnya juga, Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan, segala yang sudah didonasikan untuk rumah yatim penghafal Quran Bina Ukhuwah. Ada trik khusus nggak Bu, bagaimana untuk bisa menarik donasi dari para donatur? Triknya ya, kenceng yang dari Bina Ukhuwah ini kami jadikan sebagai sedekah subuh. Oh iya, iya. Dan kan menarik sekali ya, ini adalah untuk pembangunan rumah penghafal Quran dan anak yatim pula gitu. Yeah. Jadi ya seringkali ketika saya dapat share dari grupnya Yayasan Bina Ukhuwah, kami share kembali ya. Saya ingat sekali ketika dari awal itu mulai dari pembangunan ya, dari pembangunan gitu. Makanya saya selalu minta kalau ada videonya gitu. Nah itu salah satu yang bisa menarik gitu ya. Terus juga apa, menambah kepercayaan para donatur. Ya. Jadi memang kita insya Allah akan mengupdate ya setiap bulannya itu bagaimana progres pembangunan rumah yatim penghafal Quran. Karena bagaimanapun itu bagian dari tanggung jawab kita ya, Bina Ukhuwah untuk mempertanggungjawabkan ke para donatur gitu ya, sehingga tidak ada pertanyaan sampai di mana sampai itu, karena memang laporannya jelas ya, gitu ya. Kalau bisa juga progres ke depannya ketika memang tempat itu sudah termanfaatkan ya, gitu ya. Dan juga mohon mintakan nanti doa sama anak-anak ya, yang penghafal Quran ya, untuk para donatur ya, ya betul gitu. Betul. Ya memang Allah kan doanya makbul tuh anak yatim. Ya, ya itu juga pasti banyak harapan dari sana gitu ya.
makanya ini juga ingin segera terrealisasi gitu ya. Maksudnya udah pengennya mas secepatnya ada tadi ya, udah ada penghafal Qurannya, ada anak-anaknya. Dan juga kami di Bina Ukhuwa senantiasa mohon kerjasamanya ya dengan Bu Anna, mungkin ya setelah apa namanya hutang-hutangnya selesai, selanjutnya kan kita akan apa mendatangkan anak-anak yatimnya dan tentu itu akan mengurukan dana yang lebih banyak gitu ya. Dan mudah-mudahan Bu Anna senantiasa siap membantu kami di Bina Ukhuwa. Terima kasih. Doanya juga. Ya kami seserang sangat apa ya, susah untuk mengungkapkan gitu ya rasa syukur kita setelah banyak sekali para relawan Bina Ukhuwa yang menyebar di mana-mana ya, termasuk Bu Anna yang demikian sibuk masih bisa menyempatkan untuk mengumpulkan kencreng atau donasi, karena juga tidak mudah Bu ya. Jadi prosesnya itu tidak mudah untuk memperoleh kepercayaan, kemudian juga kontinu ya istiqomah setiap bulan memberikan donasinya kepada kami. Terima kasih Bu Anna, hatur nuhun pasangan buat pasna. Nah ini aja dihitung aja ya, ini lagi proses penghitungan. Nah itulah tadi bincang-bincang dengan Bu Anna Susanti ya selaku PJ sedekah barengan ya, yang insya Allah donasinya itu akan dipergunakan untuk wakaf rumah yatim menghafal Quran dan program-program yayasan sosial lainnya yang ada di yayasan ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan selalu dalam kebaikan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat Bina Ukhuwa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah tadi sudah penghitungan donasi kencleng dari rumah Quran rumah kita ya. Dan ini hasil uangnya sudah tetapi totalnya Rp3.596.200 insyaallah ya. Mangga Bu Ana. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh donatur, orang tua santri rumah Quran kita ya. Donasi yang sudah Bapak Ibu amankan pada saya sudah saya sampaikan ya, insyaallah digunakan sesuai dengan wakaf rumah menghafal Quran anak yatim ya. Semoga apa yang sudah didonasikan oleh ayah ibu semuanya menjadikan pahala yang terus mengalir tanpa batas. Amin ya Allah, amin. Hingga sampai kita pun keberadaannya sudah tidak ada lagi di dunia ini, namun pahala tetap terus mengalir. Amin ya Allah, amin. Jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Terima kasih. Semoga ayah ibu semuanya tetap istiqomah menggandakan sebagian hartanya di jalan Allah untuk kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi sahabat Bina Ukhuwa, saya sudah berbincang-bincang dengan Bu Ana, banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Mudah-mudahan ini juga jadi penyemangat kami di Bina Ukhuwa untuk terus bisa melayani ya, memberikan kontribusi kepada rumah yatim penghafal Quran yang insya Allah secepatnya keinginan kita semua untuk bisa beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.